Iya, masuk udah sekian. Apa nih? Nasi lemak, nasi sayur. Sini, sini, Dek. Mau makannya apa nih? Iya, mau makannya apa? Lontong, nasi, terserah. Yang penting ada pakai ini sama ini gitu. Oh, nasi lah. Nasi, nasi, nasi sih. Sayur. Nasi sayur pakai rendang. Ini ada B2 juga jual? Iya. Oh, yang penting jangan B2, nggak bisa makan ya? Iya. Hmm. Nasi sayur. Siapa? Ini apa namanya, Cik? Nasi lemak. Oh, Aceh ini. Oh, Aceh Ayung. Sama masih itu dari Aceh semua ya? Iya. Oh, sama orang orang tek orang ke juga ya. Oh. Iya, yang makan. Sayur. Oh, dia enggak ada di piring, enggak ada ya? Di piring enggak ada ya? Bukan di piring. Hah? Bukan di piring. Sistemnya bungkus saja dia. Oh, dia enggak ada piring-piringan gitu aja ya. Iya, bungkus, bungkus. Oh, bungkus. Heeh. Iya, iya. Apa nih? Pakai apa nih? Cukup. Cukup. Kok dikit banget, deh. Terus apa lagi? Diet, Bang. Oh, diet. Oh, diet. Itu apa? Kuahnya aja ya, Kak. Oh, nak sayur apa tuh? Sayur labu Jipang. Oh, labu Jipang. Ya, sip. Sayur labu Jipang. Cabe. Cabe. Sikit aja lah, sikit. Cabe sikit aja. Terus? Maaf, Dek, boleh pegangin enggak? Bantu pegangin dulu, ya. Kasih telur. Ini pakai ya, dong. Pakai ayam dong, sekalian pakai ayam. Sekalian aja biar masuk. Ini ayam apa nih? Ayam rendang, pakai ayam rendang. Ya. Mau dong. Kok nasi dikit amat? Terus iya, apa lagi? Iya, iya, minta sedikit. Iya. Oh, gitu. Oh, makannya jadi jualannya begini pagi nih, gue ya. Iya. Sistemnya bungkus enggak ada piring-piring nih ya. Iya. Oh, udah berapa lama ini, Bu? Oh, tuh 2. 1979. Oh, bawahnya ya 79. Oh, mantap. Nasi empinya cabe hijau. Berapa itu, Bu? Berapa sih? Harganya. Ih, murah ya. Ntar makan dulu di video ini. Minumnya mau minum apa? Minum di situ aja aku ambil tempat, Bos. Ya. Hmm. Jadi jualnya serba cepat nih, orang mau cepat di sini waktu adalah uang nih. Saya taruh sini dulu ya. Boleh taruh sini. Ini harus cepat gerakannya ya. Ini taruh sini. Udah masuk. Ya, ini sih kan saya boleh masukin YouTube kan saya ya. Ini ada keadaan saya. Ya, makasih ya. Mau dikasih semua itu channelnya. Iya, itu uangnya dimasukin jatuh itu. Oh, anak buahnya boleh dikasih enggak? Yang bantuin boleh kasih enggak? Ya itu, channel Mat Kidding Angpau udah boleh dikasih. Enggak, emang dikasih. Enggak, emang dikasih kok, semua yang di videoin kita kasih. Kita kasih, kan ini kita aja. Nih, Dek, ambil aja. Dikasih. Ya, ini siapa namanya? Nih, ya, makasih ya. Nah, ini juga makan. Ayo makan dulu, makan Iman. Nah, makan dulu. Silakan silakan, makan Iman. Boleh kan sama bosnya? Sini, minumnya ambil. Di mana emangnya? Makan di mana? Sini, enggak apa-apa. Terserah bosnya, boleh di mana? Ini kemenya saya. Makannya di mana, Dek? Di sini. Di sini boleh. Oh, di sini aja. Oh ya, kan saya. Entar beli aquanya satu dia. Mau minumnya apa? Hah? Terus aja. Minumnya air mineral aja. Air mineral, boleh. Minumnya enak. Minuman enak. Siapa namanya tadi? Bosnya baik nih, boleh di ini. Iya, baik. Baik banget. Nah, dia rajin kerjanya. Pasti. Iya, cepat dia kan. Jadi apa makannya apa namanya nih? Nasi lemak. Nasi lemak. Buatan si ya apa namanya? Si Ayu, satu saudara. Apa ya? PT-nya si Uang kan? PT apanya? YouTube-nya? YouTube-nya kalau ada iklannya dapat duit. Si Aji. Si, suka ya? Suka. Kok kenapa sih nasinya dikit amat? Siapa namanya? Namanya siapa? Namanya Yusrianti Rasir. Lagi diet gitu ya. Habisin, kalau habisin baru. Ini akuanya saya bayar. Coba satu kan? Oh, pakai itu. Pakai sendok mata. Paling ramai mental di sini ya. Ini akuanya maaf satu kok. Dia maaf. Enggak harus bayar. Saya enggak boleh enggak bayar. Makasih ya. Harus bayar. Maaf kan kiri. Ya. Sip. Yang pertama makan apa tuh? Emping ya. Oh, harus ada emping itu. Coba rasain empingnya dulu dong. Empingnya. Empingnya tuh pedas apa manis itu? Pasar ramai. Pasar ramai ini. Ini nasi legendaris sudah 40 tahun. 40 tahun dia. Mas saudara katanya ya. Oh, mantap, mantap. Enggak pedas ya, sedang ya. Bukan manis dia ya. Jadi model rendang gitu ya masakannya ya. Iya. Mantap banget ini. Habisin dong, enak. Cik paling laris katanya di jalan metal ininya. Iya sih, iya. Udah kami udah lama juga, udah 30 tahun. 30 tahun.
Intunya waktu semen. Kembalinya. Kalau di metal lihat langsung dia pembuatannya pakai kayu balok itu masih tradisional kali, nggak pakai mesin nih kita. Oh, masih orang masih, itu? Masih orang tradisional, pakai kayu balok itu yang besar. Digiling itu yang diputar gitu. Masih yang kelak pakai kaki. Oh, buat mana itu? Dijualin juga mie-nya? Dijualin juga. Oh, Ci jual juga mie-nya. Oh, emang tadinya pabrik mie kali ya, terus bikin. Italian. Bikin usaha mantap. Jadi kalau dijual merek apa mie? Enggak, maksudnya mie mentahnya dijualin juga enggak? Mie mentah orang kalau mau datang beli itu lo per ikat-ikat gitu. Enggak dikasih merek. Iya. Udah terkenal tapi gitu. Udah tahu orang enggak tahu. Udah tahu. Mie metal gitu ya. Cuma bilang mie apa metal enggak tahu. Udah tahu. Jadi sih jual segar sari laku ya, enggak di enggak model pabrikan ditaruh toko-toko enggak. Jadi orang mau segar langsung. Hari mau makan di siang cuma. Kan dia tadi sih. Enggak punya. Nonton saya ini bukan nonton sendiri. Di Aceh buka juga ya? Di Aceh buka juga? Di Aceh dulu kami jual di Aceh karena tsunami pindah ke Medan. Oh, awalnya tsunami. Di Aceh di mana sih? Di Aceh di mana? Banda Aceh. Di enggak kotanya dalamnya apa-apanya? Penayo. Oh, Penayo. Oh, itu pindah ke ini, ke Medan. Larisan mana sekarang Aceh sama Aceh? Medan lah. Oh, karena Medan. Dulu Aceh kan kota kecil. Iya, orang-orangnya tetap kalau di Medan luas dia. Dia kena musibah diganti lebih bagus asal mau berusaha ya. Makan dong, cepat dong, habisin dong ya kan? Pedas. Oh, masa pedas? Iya, memang nasinya pedas. Pedas banget? Mantap nasinya, apa enggak coba? Coba udah makan. Nasinya enak. Enak sih ya? Cabainya nendang. Oh, nah, jadi kalau siap dari sini buka jam 6, jam berapa dari metal yang di sini? Jam 5. Jam 5 ke sini sampai. Masak-masak di sini semua? Apa di sana? Di sana bawa? Cabangnya, di Pak Pusatnya. Jadi udah bawa itu ayamnya, mie-nya doang. Ini masuk katanya apa namanya duduk dagang kain lagi. Nanti jam 11. Sebelas dagang kain. Saya pikir tadi jam 12 tutup sepi. Ya, tutupnya di sini. Oh iya sebelah ini tutup. Sebenarnya sih bisa jual sampai sore sih, jam 5 cuma sayangnya nggak bisa. Waktunya bisa ya. Misalnya pagi aja anak-anak sekolah saya bisa kemari. Terlangsung sambil jemput anak. Nanti langsung jemput anak. Ini masakannya apa namanya ini? Aceh gitu apa nih? Masakan Padang. Ini nasi lemak Aceh ya? Memang nasi lemak Aceh. Oh dia tsunami juga pindah sini? Enggak. Pokoknya dia dulu sudah di sini. Oh gitu. Mie kayak Aceh, suku kayak dari Aceh juga. Oh kayaknya dari Aceh bukan dari Kalimantan. Jarang kalau yang mie itu tadi apa namanya mie aja gitu metal gitu nggak buka cabang di itu sih apa Megamas atau di mana nggak ada tenaganya